baris 8 udah selesai. Kita slip stitch. Nah, selanjutnya di baris 9 sampai 13 kita buat satu lubang satu DC ya. Baris 9 sampai 13 kita hanya membuat DC di setiap lubang. Setiap lubang kita isi satu DC. Di baris ke 9 sampai baris ke 13. DC. DC di setiap lubang ya. Ini udah di DC terakhir baris ke 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Selanjutnya kita ganti warna merah. Ganti warna merah ya. Kita slip stitch di lubang rantai. Slip. Selanjutnya kita tarik, kita bawa yang warna merah. Bawa warna merah. Selanjutnya kita buat rantai 2. Di baris 14 kita buat DC ya, setiap lubang 1 DC. Warna merah ini satu lubang kita 1 DC. Warna merah ya. Warna kuning nanti kita bisa putus. Satu lubang satu DC. Warna kuning boleh kita putus ya. Selanjutnya kita pakai warna merah. Kita isi satu lubang satu DC. DC. DC terakhir ya. DC terakhir. Selanjutnya kita chain, kita slip stitch di lubang chain. Slip stitch rantai 2. Di baris ke 15 sama 16 kita menggunakan FPDC dan BPDC, front post DC dan back post DC. Caranya kita tusuknya di sini, bagian sini, dari sini ke sini, front post, back post. Front post, front post kita kait ke sini ya. Front post, back post dari belakang. Front post dari depan. Back post dari belakang. Front post dari depan.
bepos dari belakang. Oke, baris ke-15 motifnya back post, front post, back post, front post DC ya, depan dan belakang. Front post, back post, front post, sampai selesai ya. Back post, DC, back U, back post. Nah, baris ke-15 selesai. Selanjutnya kita slip stitch di lubang rantai chain 2. Kita ulangi polanya ini, front post DC, back post DC, front post, back post, front post, terus begitu ya, back post, back post DC, front post, back post, front post, terus begitu ya sampai selesai.